libur akhir pekan yang panjang, jumlah penumpang kereta api alami peningkatan signifikan hingga lebih dari 100%. Sejumlah kota seperti Bandung, Jogja, dan Surabaya jadi rute favorit. Momen libur panjang akhir pekan atau long weekend menjadi peningkatan volume penumpang moda transportasi kereta api. Jumlah penumpang mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 141% dibandingkan hari biasanya. Untuk mengakomodasi meningkatnya volume pelanggan pada periode tersebut, total perjalanan kereta api jarak jauh yang kami siapkan adalah sebanyak 1.109 perjalanan atau rata-rata 222 perjalanan kereta api setiap harinya. Rute favorit masyarakat pada periode long weekend ini yang banyak dipesan oleh masyarakat diantaranya Jakarta menuju Bandung pulang pergi, Jakarta-Yogyakarta pulang pergi, Jakarta-Surabaya pulang pergi, dan Bandung-Surabaya pulang pergi. Penumpang kereta api juga dihimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan. Lantaran per 1 Juni 2023, diberlakukannya jadwal perjalanan kereta api baru. Rifki Rizki Ansori melaporkan untuk NET.